dan selamat datang channel YouTube Erika Chan. Halo. Jadi hari ini aku mengundang Jerome, Honomi dan juga Takuya secara online. Okay. Karena kali ini aku udah sediain konten yang seru banget, guys. Apaan? Jadi aku mau menantang mereka bertiga buat ikutan kuis siapa yang paling kenal dengan Erika. Erika, Erika itu boleh. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Siapa nama lengkap aku? Full name, pakai alfabet. Full name ya? Kiromita. Hena namanya. Pakai alfabet ya. Kata sugi. Cigayo. Kore ne, hikkake da yo. Iya. Erika misa janai yo kore. Kata sugi ru. Cigayo yo, Erika. Shh, jangan bilang. Kata sugi ru da yo. Aku juga kemarin. Udah cek sih. Nanake? Google notteru? Enggak boleh cari di Google. Parah sih kalau enggak tahu, parah banget. Sebenarnya yang bisa awal itu nama palsu, guys. Udah ya? Rizky. 3, 2, 1. Mati ya. Ayo. Kan namanya mau. 3, 2, 1. Tunjukkan. Erika bisa kusuat. Iya. Kalau apa? Erika bisa wah, Erika mati. Oke, ini pertanyaan pertama, 1 poin buat Jerome ya. Ya, Pak. Oke. Okay. Pertanyaan yang kedua, kapan ulang tahun Erika? Pakai tahun. Okay. Tanggal, bulan, tahun. Oke. Okay. Kore digas, Bro. Shikai kara owatteru nda yo ne? Ma iya. Oke. Bentar. Iya. Oke. 3, 2, 1. Wow, Jerome 15 Oktober 99, Honomi 28 Oktober 99, Takuya 16 Oktober 99. 2000 ya? 2000. Salah. Jawaban yang betul adalah Jerome. Yes. Serius? Ya, 15 Oktober. Takuya lah, 16. Agak deket sama 15, walaupun beda tahun. Jarang benar, Honomi. Honomi ya, apa enak? Aku menangis. Sumpah muda. Sumpah dekat Nishu. Dekat Nishu. Nishu kan. Oke, yang menang adalah Jarang. 2 poin buat Jarang. Benar, kalau game終わった atau naka waruku nanti so nanda. Oke, next pertanyaan kedua. Ini pertanyaan yang baru tadi kita bahas kayaknya. Berapa tinggi badan Erika? Satu poin buat Honomi dan Jerome. Nice, tapi ya. 35 cm tuh kayak gini dong. Kalau kita jalan, aku cuma selututnya doang. Oke, okay, next ya. Okay. Erika mantan JKT48 generasi berapa? Kalau mbak ini, aku. Oh, kayaknya boleh deh. Dua pilihan boleh? Enggak. Satu lah. Udah ya. Oke. 1, 2, 3. Roku. Wow. 4. Oh iya. Roku, bentar. Roku kah 4? Roku kah 9 dah. Jawabannya adalah
generasi 6. Oh, generasi 4 berarti temanku yang lain. Enggak, 4 juga pernah ikut audisi. Aku pulang ke Jepang. Pokoknya pernah dengar antara 4 sama 6 itu doang. Iya, 4 sama 6 dua-duanya ikut audisi. Oh, jadi kamu bingung ya? Iya, segala. Oke. Next adalah, oke. Apa nama Universitas Erika pakai bahasa Inggris? Kalau pakai bahasa Jepang, Tatuya sama Honomi pasti tahu. Dia yang mengasih kita dari keterangan bahasa Inggris. Iya. Soalnya agak susah kalau pakai bahasa Inggris. Tokyo Gaikoku Daigaku deh. Tokyo Gaikoku. Iya, Tokyo Gaikoku Daigaku. Gaikoku. Gaikoku. Oke. Oke, udah ya. Oke, udah. Aku lagi gas. Sudah. 3 2 1 Tokyo University of Foreign Language. Tokyo University of International Studies. Tokyo University of International. Jawabannya adalah Tokyo University of Foreign Studies. Jadi gabungannya Honomi dan Jerome. Kalau takutnya salah. Kalau universitas aku, Kanda University of International Studies. Jadi aku kira ini doang yang ganti gitu. Foreign Studies ya. So, TUFS. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini juga gampang. Ini gampang gak ya? Apa jurusan Erika sekarang? Jawab pakai bahasa Jepang, boleh bahasa Inggris. Ini kalau gak salah. Kore kigashita. Oke. Udah ya? Oke, 3, 2, 1. Oke. Japanese studies. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang aja nih, Nihongo aja nih. Nihongo senko aja nih. Takuya wa Nihongo kyoriku. Japanese studies. Zentai. Oh, serius? Nihongo senko bukan? Jawabannya itu sebenarnya yang benar itu international Japanese atau Japan studies. Tapi punya Jarom juga. Japanese studies. Iya. Jerome yang betul. Saya betul. Go Jerome. Sih gue ini. Kalau Mini masih 2. Tapi ya zero. Gila, aku bantal sama Erika gila. Deh. Plus. Gila. Ya udah. Oke, pertanyaan berikutnya. Biar Takuya bisa dapat 1 poin juga, biar Honomi juga bisa nambah poin. Aku kasih yang gampang. Apa nama kampus Erika sebelumnya? Yang di Indonesia. Di Indonesia. So, Universitas Nenek. Bisa. Ini besar nggak? Ya ini salah. Soalnya, tadi nanya, "Kau lihat kesini, cuma itu dikira sah." Oh, oke. 3, 2, 1. Dan Universitas Indonesia. Apa Takuya? UI, Universitas Indonesia. Oke. Takuya 1 poin, Honomi 3, Jarom 6. Iya. Yatta. Oke. Yatta. Sampainya Takuya ada 1 poin deh. Ini yang menang dikasih apa nih? Menang, maunya apa? Dikasih good seri kan boleh. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke. Ini gampang karena jawabannya bisa banyak. Enggak, cuma 1. Apa warna kesukaan Erika? Kalau aku ada beberapa warna, jadi kalau misalnya termasuk itu udah benar. Oke. Ini pasti loh. Ini pasti ada confidence. Tapi kalau misalnya ada yang, jadi aku ada 3 warna kesukaan nih. Oh iya. Kalau ada yang bisa jawab 3-3-nya benar, dia yang 1 poin menang. Disuruh. Oke. Okay. Kalau mau tulis 3 aja. Dia mau. Kalau nggak ada yang benar 3-3-nya, ya udah semua dapat. Lihat-lihat kamar. Udah ya? Oke. 3, 2, 1. Dan pink, purple, white. Pink, yellow, purple. Pink, kuning, merah. Pink, yellow, semuanya sama ya? Enggak, aku pink, purple, white. Oh, purple, white. Oke, jadi semuanya dapat 1 poin. Oh, 1 aja? Iya, tidak ada yang benar semua. Pink saja ya? Apa aja? Yang benar, pink, hitam, putih. Hitam, putih? Iya. Purple soalnya BTS. Iya. Gue suka banget sama BTS. Iya sih. Tapi karena BTS aja gitu. Di sini Iroh sama Manoa.
biasa aja gitu. Iya, biasanya. Oke, okay, next. Siapa artis favorit Erika selain BTS? Ada, ini juga ada beberapa. Jadi asal benar, it's okay. Hintong, orang Jepang? Orang Jepang ada, orang Korea ada. Oh gitu ya. So, okay, okay, siapa okay, aja okay. Boleh? Clue, maksudnya kayak boy band atau? Penyanyi ada, aktor juga ada. Korea, Jepang. Kalau benar aku kasih poin. Ya oke. Okay. Poin kalian berapa ya? Aku nggak hitung tadi. Selain BTS kan? Aku ya sekarang benar berapa? Apa? Benar satu. Satu ya? Satu kan yang tadi perlu tiga. Ya, ya. Demi pink di tino. Tidak empat. Tapi yang kedua dua dua. Jadi dua empat. Iya. Tujuh. Kau ada sinyal? Ah. Ah ah. Oke tak. Ah, これ自信ある。ゼロに追いつきたい。Oke. Oke. Silakan 3 2 1. Dang. EXO. Oh, Aimyeon. Ah, Osho. Aimyeon kan? Sama Hanami. Oke, Aimyeon. Siapa itu? Mugiwara no boshi no kimi ga yureta marigold ni ni teru. Ya, Hanami no Takuya benar. Soalnya kan dia dulu ke konsernya Aimyeon. Itu cowok? Cewek? Cewek. Oh, aku mikirnya aku fokus cowok terus. Ah, iya. Kalau cowok Park Seo Joon. Oh iya. Atau kalau jawab AKB48 juga benar. AKB48 juga. Gue fokusnya cowok. Karena kan BTS kan. BTS cowok, jadi aku fokusnya cowok. Takuya sekarang? Tiga. Lima. Jarang tetap di? Tujuh. Oke, pertanyaan ke-9. Apa hal yang dibenci oleh Erika? Wasabi enggak, natto enggak. Aku tadi pernah cerita. Tadi pernah cerita sama aku? Sama kalian. Aku yang mau halus. Kapan? Enggak tahu deh kalau Takuya. Takuya gomeng. Serius? Ah! Kenapa sih jangan lihat terus? Lagi lihat apa yang oke. Hai, tiga, dua. Sebelumnya apa kan? Ani. Tadi dia bilang, Aish. Kamu nanya. Di rumah. Oh, iya. Tulis aja, Takuya. Tulis aja nama kamu. Oke. Oke, katanya. Tulis nama kamu aja. Oke, tiga, dua, satu. Dia kan gak oh, kukiburi namekuji. Apa itu? Takuya. Bener semua? Sebenarnya semuanya benar ya. Contoh-contoh. Tapi yang paling betul adalah Honomi. Soalnya karena aku pernah cerita di video aku yang pindahan rumah. Jadi followers aku juga tahu. Tadi aku juga habis cerita ke mereka berdua. Kalau alasan aku pindah rumah itu adalah karena ada namekuji. Hanas aku tahu kita ke. Naik kak, komennya. Iya, aku gak suka bekicot. Kalau gokiburi? Kalau gokiburi ya semua orang pasti gak suka kan. Tapi aku bisa bunuh, bisa ambil, bisa buang sendiri. Oke, jadi sekarang berarti yang ini satu poin buat Honomi ya? Yes! Honomi berapa? 6. Okay. Honomi 6, jarang 7 ya? Wow, udah. Takuya berapa ya? 3 aja. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan paling susah. Jadi kalau benar dapat 5 poin. Yeay. Ini pertanyaan paling susah. Paling susah ya? Iya. Jadi pertanyaan terakhir adalah berapa jumlah subscriber YouTube Erika Chan? Ini harusnya pas ya? Ini yang paling dekat itu yang menang. Aku cek dulu berapa ya. Kok dia nggak tahu sendiri? Kayaknya deh. Terakhir aku lihat tuh ini, seingat aku ya. Nggak tahu kalau udah berubah. Aku tambahin deh. Amin, ditambahin amin. Amin. Bentar. Shikata nai, ateni iku ka. Tiga. Bentar. Oke. Dua. Satu. Oke.
Jerome 347. Konomi 340. Takuya 330. Enggak, Zeta Orega. Itu berarti kan. Jawabannya benar adalah 364.222. さすがジェロム。やっぱりみんなフェイクフレンドですね。いや、間違えるの難しかったな。やっぱりもう全部分かってたけどね。ちょっとね。ジェロムのために間違えてあげた。多分、ケイニャ。あの、ジェロム、だいぶ苦かったけど。いや、惜しかったよね。惜しかった。惜しかった。惜しい。 Oke, jadi Honomi dan Takuya lebih butuh pendekatan dengan Erika ya. Kita harus lebih banyak main ya. Iya. Oke, kalau gitu selamat kepada Jerome Pauline yang udah menang. Welcome, congrats. Terima kasih juga kepada Honomi dan Takuya yang sudah bersedia. Oke, terima kasih. Kalau gitu kita tutup ya video kali ini. Oke, jadi terima kasih sudah nonton sampai terakhir. Makasih. Jangan lupa yang merasa video ini seru, tolong pencet tombol like, comment, share, dan follow sosial medianya, YouTube-nya Jerome, Honomi, dan Takuya. Makasih semuanya. Bye-bye. Bye.